Kandas mimpi Ayu Ting Ting segera dipersunting, Ivan Gunawan bongkar status hubungannya dengan sang biduan. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tengah panas dikabarkan memiliki hubungan khusus. Keduanya pun kerap memamerkan kemesraan mereka. Meski demikian, baik Ayu Ting Ting maupun Ivan Gunawan belum sekalipun membeberan status hubungan secara pasti. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan pun tak ragu mengumbar kedekatan mereka yang terkesan lebih dari teman. Bahkan pihak keluarga seolah mendukung Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan untuk menjadi pasangan. Tak heran bila warganet semakin getol menjodoh-jodohkan mereka. Sayangnya, baru-baru ini Ivan Gunawan bak mematahkan harapan publik. Ayu Ting Ting yang digadang-gadang bakal segera menyusul Siva adiknya naik ke pelaminan bak pupus. Sebab, Ivan Gunawan justru mengungkap hal mengejutkan soal hubungannya dengan Ayu Ting Ting saat diundang salam sebuah acara. Saat ditanya perihal kedekatannya dengan Ayu yang membuat baper banyak orang, desainer kondang itu mulanya mengaku bersyukur. Bagi dirinya, hal itu menjadi tolak ukur bahwa kemistrinya dengan Ayu di layar kaca telah sukses. "Iya, kalau baper alhamdulillah," kata Ivan Gunawan di YouTube Trans TV Official, seperti dikutip via Grid ID. Terlibat dalam program yang sama, Ivan Gunawan pun tak memungkiri bahwa ia dan sang biduan semakin dekat tiap harinya. Namun, perkataan selanjutnya seolah Igun hanya menganggap kedekatannya dengan Ayu Ting Ting sebatas pekerjaan. "Kita kan dalam satu program itu kan harus membangun chemistry satu sama lain," kata Ivan Gunawan. "Jadi, kalau misal ditanya kedekatan setiap hari, makin hari ya makin dekat, saling support, saling sayang," jelasnya. Meski enggan mengungkap detail status hubungannya dengan sang biduan, bagi Ivan Gunawan, perasaannya itu sudah lebih dari cukup. "Aku rasa itu lebih dari cukup untuk saat ini," pungkasnya.